Suf. Mana? Apa kejutannya? Lo ngapain di sini? Ya kerja lah, Liv. Ini lihat nih kok pakai beginian. Lo kerja? Loh. Iya, gua kerja di sini. Kerja bareng sama lo, enggak apa-apa kan? Boleh kan? Enggak, maksudnya kerja apa? Kenapa sih, Liv? Emangnya enggak boleh? Kan gua juga pengen dapat kerjaan yang halal. Ya boleh dan gua seneng, tapi kan lo anak raja Kampung Golai. Ya emang kenapa kalau gua anak raja Kampung Golai enggak boleh kerja? Lo bukan yang enggak apa-apa, lo kan biasa dilayanin. Sekarang ngelayanin orang gimana? Asal buat lo seneng, pasti apapun gue coba jalanin, Liv. Gue tuh pengen dapat kerjaan juga yang halal, Liv. Dan gue bakal buktiin sama lo kalau gue bisa. Gue sih seneng. Cocok gak sih? Ini jaketnya dibuka kali. Tapi kan gak keren, Liv. Malu-maluin aja tuh, liat tuh kayak gitu. Enggak pakai ya? Enggak, cocok. Alia. Ini uang buat Arya beli motor, Bu. Iya. Gitu dong. Ya udah, Bu. Kalau gitu, Arya pergi beli motor dulu, Bu. Naik. Ya? Udah selesai belum? Belum nih, Liv. Mau balik? Iya. Oh, ya udah duluan aja, nggak apa-apa. Gue masih lama nih, masih ngedata. Nganterin tadinya nih. Udah kelar, yuk. Udah duluan aja, gak apa-apa. Kok gak enak juga, gue baru di sini terus masa pulang cepet-cepet, ya kan? Gue gak nyangka Alexa bisa berubah kayak begini. Apa yang bikin dia berubah? Apapun itu, semua ini pasti karena kuasa-Mu, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui dan memberi hidayah bagi semua umatmu untuk menjadi lebih baik. Liv, udah sana jalan duluan. Bener nih, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak nyesel. Gak. Hati-hati ya. Iya. Jadi tutup semuanya.